نعم وفيكم بارك الله. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئة اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بطبيب صدر صدركو yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dimanapun kita berada. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan ya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat kemudahan, ya, nikmat kesehatan, nikmat keamanan, nikmat zahir dan juga nikmat batin yang tidak terhitung ya. Uh, Alhamdulillah, ya, setelah kita uh, libur kajian bulan Ramadan, ya, kita pun dimudahkan Allah kembali untuk melaksanakan ibadah di bulan Syawal ini, dan kita berdoa kepada Allah, ya, berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amalan-amalan yang telah pernah kita lakukan di bulan-bulan yang lalu, khususnya bulan Ramadan semoga Allah menerima puasa kita ya kemudian kia mulai kita sedekah kita uh, e, Al Quran kita amalan-amalan soleh yang lainnya semoga Allah subhanahu wa taala menerimanya mem membalasnya ya melipat gandakannya dan semoga kita dipertemukan lagi di Ramadan yang berikutnya di tahun berikutnya. Allahumma amin. Baik, uh, kita akan lanjutkan ya. uh, penjelasan hadis-hadis Nabi SAW ya, dari kitab Al-Imam Ibn Rajab uh, Al-Kambali Rahimullah Ta'ala Jamiul Ulum Al-Hikam uh, Fisharhi Khamsina Hadisan Menjawami Al-Kalim dan kita sudah masuk pada hadis ketiga yaitu hadis Ibn Umar radhiyallahu Ta'ala Anhumah uh, yang berkaitan dengan pokok-pokok agama Islam atau rukun Islam ya yang dikenal dengan rukun Islam di mana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah seorang ulama dari kalangan para sahabat mendengar Nabi SAW alaihi wasallam bersabda bunyal Islam ala khamsin syahadati allah ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah uh, wa wa iqamissalah wa itai zakat wa hajil baiti wa ramadan Kata Nabi SAW, Islam itu dibangun di atas lima. Lima dalam riwayat lain yaitu eh, khamsida'im, lima rukun, ya lima pondasi. Yang pertama adalah syahadat, syahadatain, yaitu syahadat la ilaha illallah muhammadan rasulullah. Yang kedua, iqamis salah, mendirikan salat. Yang ketiga, ita zakah, yang keempat hajil bait dan yang kelima somi ramadan dan kita pada pertemuan yang lalu telah menjelaskan makna Islam secara umum dan makna Islam secara khusus ya makna Islam secara umum adalah agama yang Allah ridhoi dari dahulu ya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw semuanya Muslim Allah mewasiatkan kepada Nabi Ibrahim juga kepada anak cucunya untuk Muslim ya wa Ibrahimu bani ya bani inna Allah falatamutuna ilawanto Muslimun dan Nabi Ibrahim telah mewasiatkan ya Islam ini dan juga Nabi Aku yaitu wahai anak-anakku kata mereka Allah telah memilih agama bagi kalian agama Islam maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim maka na Ibrahimu Yahudi wala Nasraniya walakin kana hanifan Musliman kata Allah Nabi Ibrahim bukanlah Yahudi bukan Nasrani tapi dia Muslim dan dalil-dalil yang kita sebutkan Adapun Islam secara khusus yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad saw ya ringkasnya ya diantaranya adalah apa yang ada pada hadis ini ya yaitu Islam yang Nabi jelaskan e, ada rukunnya ya rukunnya yaitu rukun Islam yang e, dijelaskan pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah ini ya. Baik, maka kita insyaallah ya e, Bismillah taala akan membacakan apa yang dijelaskan oleh Alima bin Rajab al rahimahullahu taala ya. Kita sudah sebutkan di awal-awal kitab ini, beliau menjelaskan tentang sanad atau jalan-jalan periwayatan hadis hadis ini ya. Kemudian beliau juga menjelaskan secara umum makna makna hadis ini. Dan itu sudah kita kita sebutkan ya di di awal-awal atau di akhir pertemuan kita kalau nggak salah itu. Naam kita akan bacakan ya kalau mu'alif rahimahullah ta'ala al-hafiz al-imam abul farad ibnu rajab rahimahullah ta'ala fi kitabihi jami'ul ulumi wal hikam uh, beliau mengatakan wal muradu min hadal hadis anal islam mabdiun ala hadihil khams yang dimaksud ya dengan hadis ini bahwasanya agama islam itu ya agama islam yang dibawa nabi muhammad s.a.w dibangun di atas lima pondasi ini Fahiya kal arkani wa da'aimi li Maka dia diibaratkan seperti tiang atau rukun di suatu bangunan. Dikeluarkan oleh Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Ya, Rahimallah ta'ala yang fi kitab salah. zuhu labzuhu islam ala khamsi da'aim. ya, oleh al-imam al-Marwazi ya, dalam kitab beliau as-salat. Beliau meriwayatkan dengan lafaz Islam dibangun di atas lima pondasi. Kemudian Alimah Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan wal maksudu tamthilil islam bibunyanihi wa imil bunyan hadihil khams. Yang dimaksud yaitu menyamakan islam dengan bangunannya dan rukun dari pondasi bangunan ini. Falayas butul bunyan biduniha. Maka bangunan tidak akan tegak tanpa tanpa tiang ini ya. Wabaki yaitu khisalul Islam catatim matil bunyan. Maka amalan-amalan Islam yang lainnya ya, selain yang lima ini yaitu syahadatain, sholat, zakat, puasa dan haji selain ini itu diibaratkan penyempurna penyempurna dari bangunan Islam. Faidah fakodamin hashay'un nakosal bunyan wa imun la yang takid binaksin binaksin dalika. Maka, apabila bangunan yang lain atau penyempurnaan yang lain itu hilang, dia tidak akan mengurangi bangunan karena masih tegak tiangnya. Jadi, kalau ada orang Muslim yang dia misalkan laksanakan rukun Islam yang lima ini, tapi dia eh, kurang dalam sholat sunnah, misalkan tidak tahajud, ya, atau kurang dalam tadarusnya, atau kurang dalam menuntut ilmunya, atau yang lainnya, ini bangunannya tegak tetap tidak apa namanya tidak mengurangi pondasinya tetapi ya tentu tidak mendapatkan kesempurnaan dalam keislamannya ya bi khams kemudian beliau menyebutkan berbeda kalau yang hilang atau yang tidak diamalkan lima rukun ini jadi kalau salah satu dari rukun ini apalagi kalau kelima-limanya tidak ditegakkan kata beliau fa innal islaama yazulu bi iskal maka Islam seseorang akan hilang atau roboh atau, atau dicabut atau hilang dengan hilangnya eh, apa dengan hilangnya bangunan ini atau di, dengan hilangnya semua bangunan. Artinya kalau ada orang Islam dia tidak bersyahadat, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, dia tidak haji, maka dia bukan muslim. Dia sudah sudah uh, murtad dari dari agama Islam ya dan ini ittifaq ai bi iskal maksudnya ittifaq atau disepakati oleh para para ulama Kemudian beliau menyebutkan itu halaman 122 um agak ke atas sedikit Nah, ke atas lagi. Ayo, kelas udah, ada cukup ini agak turun. Ini di tengah ini Nah, nah. Kemudian beliau mengatakan, Wa yazulu "Demikian juga ya, Islamnya seseorang itu, bangunannya akan roboh, akan hancur, artinya dia akan murtad, dia akan keluar apabila hilang syahadatainnya. Apabila dia tidak melaksanakan konsekuensi syahadatainnya, artinya dia tidak apa, tidak mengucapkan syahadatain atau dia tidak mengakui syahadatain, maka dia bukan Muslim." Karena apa? Karena syahadatain ini adalah min a'zomi arkanil islam. Di antara rukun islam yang paling kuat, yang paling kokoh, bahkan dia merupakan usul min usulil iman. Ya. Syahadatain ini adalah usul dari usul iman seseorang. Jadi orang muslim harus tahu syahadatain, harus mengucapkan syahadatain, dan harus mengamalkan konsekuensi dari syahadatainnya. Yaitu syahadat. Allah ilaha ilallah, dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian beliau mengatakan dan ini ittifaq para ulama. Jadi para ulama sepakat bahwasanya di antara rukun Islam yang lima ini syahadatain mereka sepakat siapa yang hilang syahadatainnya, tidak mengamalkan syahadatain, maka hilang Islamnya dicabut keislamannya. Adapun yang empat ini, yang empat selain syada ta'in salat puasa eh, apa zakat dan haji para ulama sepakat apabila ada seseorang atau ada orang yang mengingkari kewajiban salat ya salah satu dari kewajiban ini jadi mereka meninggalkan salat ala sabilil juhud atau menentang atau mengingkari kewajibannya maka semua para ulama sepakat akan murtadnya orang tersebut keluar dari agama Islam. Jadi, kalau ada orang meninggalkan sholat, tidak meyakini wajibnya sholat, dia mengatakan Allah tidak mewajibkan sholat, Rasulullah SAW tidak mewajibkan sholat, ya. dan dia tahu bahwasanya sholat itu wajib, ya, dia mengingkarinya, berbeda kalau orang mu'alaf baru masuk Islam, dan dia nggak tahu, belum tahu maka wajib di diajarkan ya, dikasih tahu. Tapi kalau dia sudah tahu lalu dia mengingkari dan menolak kewajiban sholat maka tidak ada khilaf dari para ulama akan kufurnya orang ini, dia keluar dari dari agama Islam, ya. Makanya penting apa kita memahami nanti insyaallah Alim Ibn Rajab rahimahullah taala akan menyebutkan dalil-dalil uh, dari para ulama tentang perincian ini. Jadi Para ulama sepakat yang pertama ya, dari rukun Islam yang ini ya dari rukun Islam yang lima ini syahadatain apabila kaum muslimin tidak mengamalkan syahadatain atau mengingkarinya ya, tidak meyakininya, ya maka dia keluar dari agama Islam dan ini sepakat para ulama. Adapun empat rukun yang lainnya mereka sepakat jika meninggalkan satu dari yang empat ini meninggalkan karena mengingkari kewajibannya, tidak meyakini kewajibannya, ini pun para ulama sepakat akan kufurnya mereka dan mereka keluar dari agama Islam. Dan para ulama khilaf, khususnya ulama al wal jamaah khilaf, barang siapa yang meninggalkan empat rukun ini, ya atau salah satunya ya, meninggalkan salah satu dari empat rukun ini, tahawunan au kaslan, meninggalkannya dengan sengaja karena malas, dia tahu kalau kita tanya kamu kenapa nggak sholat misalkan e, males gitu ya atau saya ini masih kotor saya ini banyak dosa biasanya begitu ya kamu kenapa nggak sih nggak sholat aduh saya ini banyak banget dosa gitu atau saya ini badannya kotor dan yang lainnya kamu tahu nggak sholat itu fardu kifayah lima waktu wajib Allah wajibkan bagi orang Islam dia mengakui dia meyakini dan dia merasa malu dan dia merasa berdosa ya ketika meninggalkan sholat maka para ulama khilaf akan orang ini ya. Nah, di antara mereka ada yang apa mengatakan kufur secara mutlak dan ini pendapat Imam Ahmad ya, kemudian Ibnu Hawai, kemudian juga eh, para ulama yang lainnya, para ulama hadis dan yang lainnya. Tetapi jumhur para ulama mengatakan tidak kufur ya, tidak sampai kufur tetapi dia jatuh ke dalam eh, kabiro ya murtakibul kabiro dia termasuk pelaku dosa dan dosa yang sangat besar ketika meninggalkan sholat nanti insya Allah akan disebutkan dalil dalilnya oleh alimah bin Rajab rahimahullah taala yang berkaitan dengan masalah ini Type yang pertama beliau menjelaskan makna syahadatain ya syahadatain kata beliau uh, wal muradu bi syahadatain yang dimaksud dengan syahadatain al imanu billahi wa yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada rasulnya. Naam. Syahadatain ini merupakan usul dari usul iman. Seseorang muslim, seseorang yang beriman wajib dia mengimani syahadatain, wajib mengucapkannya bahkan dia rukun dalam salat ya. Tasyahud akhir itu rukun dalam salat dan dianjurkan untuk kita berzikir ya dengan syahadat itu setiap hari bahkan panggilan salat juga dengan syahadatain ini yaitu syahadat pengakuan ya syahadat itu secara bahasa artinya uh, al-hudur ya secara bahasa dia artinya maknanya hadir atau al-i'lam wal-ikhbar atau makna yang kedua yaitu mengabarkan, memberitahukan, atau memberi kesaksian. Ya. Uh, kalau kita baca terjemah para sahabat itu, ya, ki, apa biografi para sahabat, maka akan didapatkan misalkan Kana yashadu badar, dia merupakan yashadul badar misalkan yang menyaksikan perang badar. Eh maks maksudnya yahdur yang hadir atau Kana yashadul subah, dia uh, hadir pada Salat subuh maksudnya yashad menyaksikan itu hadir ya. Di dalam surat Al-Maidah Allah berfirman ya Nabi Isa alaihissalam nanti akan Allah tanya. Kemudian tentang dakwanya ya. Kemudian Nabi Isa mengatakan makul tu lahum ilah ma'amar tanibhi ani budullah Robbi warabbakum wa kuntu alaihim syahidam madum tufihim. Tidaklah aku dakwakan kepada umatku ya Allah melainkan aku menyuruh mereka sembahlah Allah Robku dan Rob kalian dan aku eh uh, itu masih halaman yang 122 tadi kita masih jelasin syahadat enam itu uh, lima Imanu billah wa rasul wal muradu bi syahadatain al imanu billahi wa rasulihi itu wal muradu bi syahadataini al imanu billahi wa rasulihi jadi syahadat yang pertama syahadat La ilaha illallah dan syahadat yang kedua adalah syahadat Muhammadan abdu wa rasuluh ya. Kemudian apa yang dimaksud syahadat ya atau apa makna syahadat? Makna syahadat itu artinya al iqraru ya. ai iqrarul 'ala nafsihi billahi lillahi bil wahdaniyah nabi sallallahu ya ini yang disebutkan oleh uh, Syekh Ubaid, ya Ibnu Abdul al Jabiri dan juga para ulama yang lain yang dimaksud dengan syahadat itu adalah iqrarul mukallaf 'ala yaitu pengakuan keimanan keyakinan ya. tidak ada keraguan di dalamnya seseorang di dalam dirinya lillahi bil wahdaniyah pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala walin nabi sallallahu alaihi wasallam bir wan nubuwah ya wan nubuwah risalah dan juga pengakuan akan risalah ya keimanan akan risalah atau kenabian atau kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan diakui baik secara batinnya, ya, imannya, ya, dengan hatinya dia meyakini atau dengan lisannya dia ucapkan ya syahadatain ini dan dia amalkan dengan amalannya syahadatain ini. Dan syahadat la ilaha illallah ini merupakan syahadat yang agung ya, kesaksian yang sangat agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersaksi atas syahadat ini. Allah yang langsung bersaksi, Allah yang mengambil persaksian Allah juga yang bersaksi akan kebenaran, akan hak syahadat la ilaha illallah ini. Allah berfirman dalam surah al-imran ayat ke-18 ya. Syahidallah, Allah bersaksi atau Allah menyatakan, membenarkan, menyaksikan. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya dia saja. Yani ikhlas dalam ibadah yaitu hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlasnya. Wal malaikatu dan para malaikat juga bersaksi. Wa ulul ilmi imam bil Dan juga orang yang Allah berikan ilmu bersaksi dengan persaksian yang adil. ya La ilaha illallah wal hakim benarlah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah yang maha perkasa lagi maha agung. Al-Imran ayat ke-18. Semua Nabi dan Rasul Allah utus untuk mendakwakan syahadat la ilaha illallah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-36. Walakad ba'asna fi kulli ummatin an ani'budullaha wajitani buttagud dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhkan meninggalkan ta'ud, yaitu sesembahan selain Allah ya faminhum man hadallah wa man haqqat alaihi dhalalah di antara mereka ada yang Allah berikan hidayah di antara mereka ada yang telah ketetapan kesesatan baginya Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika rasulin ila nu ila nuhi ilaihi annahu la ilaha ana ila fa'budun. Dan tidaklah kami utus seorang rasul sebelummu. Ya, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah oleh Allah Subhanahu taala. Tidak ada ilah yang bersembah berhak disibadai kecuali aku kata Allah Fa budun maka hendaklah kalian hanya menyembah aku saja atau menyembah Allah saja. Dan dalil-dalil tentang ini banyak. Dalam surat Muhammad Allah berfirman fa'lam Fa alam annahu la ilaha illahu. La ilaha illallah. Maka ketahuilah olehmu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia Allah Subhanahu wa taala dan persaksian dari Allah, persaksian yang paling agung, persaksian yang paling besar, persaksian yang tidak ada kebohongan di dalamnya, tidak ada kelupaan dan tidak ada kesalahan. Maksudnya benar persaksian Allah ini ya Maha benar dan ini persaksian yang paling agung. Allah yang langsung bersaksi akan syahadat la ilaha illallah ini. Makanya pegang teguh sampai kita meninggal, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita meninggalkan, jangan pernah kita apa mengacukan syahadat la ilah ha illallah ini. Dalam surat uh, An-Naml An ya, surat Al-An'am, surat Al-An'am ayat ke-19 Allah berfirman kul ayyu kul ayyu syai'in akbaru syahadah kata Allah. Katakan Muhammad SAW, "Ayu syai'in akbaru syahadah. Syahadat apa? Persaksian apa yang paling agung Kulilah katakan persaksian yang paling agung pernyataan yang paling agung yaitu pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala ya karena Allah bersaksi tidak ada kebohongan di dalamnya tidak ada kedustaan tidak ada apa, apa kesalahan berbeda dengan kesaksian manusia manusia itu kadang apa bersaksi tapi dia bohong makanya ada istilah syahadatuzzur yang persaksian palsu saksi palsu, ya, saksi yang disogok atau saksi yang me, menipu, ya. Dan di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya Fa in syahidu tashhad ma'hum kata Allah. Jika mereka bersaksi, jangan bersaksi bersama mereka. Mereka maksudnya orang-orang musyrik, ya. Maka persaksian dari Allah akan syahadat la ilaha illallah ini persaksian yang agung. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pun bersaksi ya sebagaimana Allah perintahkan kepada para nabi para nabi bersaksi kita pun bersaksi la ilaha illallah kemudian Allah berfirman a innakum latashhaduna anama allahi alihatan Allah bertanya kepada orang-orang musyrik ya. menyuruh Rasulullah SAW bertanya kepada mereka apakah kalian bersaksi ada tuhan-tuhan selain Allah dan uh, al istifham pertanyaan dalam ayat ini kata para ulama li untuk mengejek atau bukan mengejek apa apa jeleknya persaksian mereka mereka menyatakan ya, pernyataan mereka ada tuhan tuhan selain Allah kemudian Allah perintahkan Nabi untuk mengingkari pernyataan mereka ashhad katakan Muhammad aku tidak bersaksi seperti persaksian kalian ya. Karena persakti, persaksian ada Tuhan selain Allah, persaksian dusta, bohong, ya. Mereka bohong, mereka dusta, ya. Kemudian kul inna ma inna ilahun wahid, katakanlah yang benar adalah dialah Allah yang Maha Esa wa innani bari ummi matusyrikun dan aku berlepas diri dari kesyirikan kalian. Maka syahadat la ilaha illallah ini merupakan syahadat yang agung. Kemudian, adapun eh, makna la ilaha illallah, ya, mungkin kita sudah sering banyak mendengarnya, ya, la ilaha illallah, artinya di sana ada dua rukun utama. Eh, yang pertama, an-nafyu, yang kedua, al-isbat, ya, an-nafyu, al-am. La ilaha ma'buda bihaqqin tidak ada sesembahan tidak ada tuhan yang memiliki hak illallah kecuali hanya Allah yang berhak untuk diibadah disembah. Ya, ini adalah al isbat al isbat al khos. Adapun nafyu menafikan semua ilah selain Allah dan menetapkan hanya Allah khusus yang memiliki sifat ketuhanan yang kita ibadah yang kita sembah. Adapun syahadat Muhammad dan Rasulullah maka kita beriman ya sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Rajab ya Al iman billahi wa rasuli. Kita beriman, kita percaya, kita yakin dan kita bersaksi akan kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan sedikit pun akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Dan dalil-dalil akan tentang ini banyak. Allah berfirman Ya ayuhal dalam surah An-Nisa ayat 136 ya ayuhal ladzina amanu Aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya. Wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Dan juga kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya atau kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mengkufuri Ya, tidak mau beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikatnya, kepada Kitabnya, kepada hari akhir, sungguh dia berada di jalan yang tersesat, kesesatan yang nyata. Allah berfirman di dalam surat uh, Al Baqarah ya di banyak ayat Allah berfirman Inna arsalnaka bil haki bashiro wa nadira Inna arsalnaka bil haki bashiro jahim dalam surat apa Al-Baqarah ayat 119 kami mengutusmu Muhammad dengan kebenaran artinya benar Rasulullah adalah utusan Allah ya bil kata dengan kebenaran nabi itu adalah benar utusan Allah bukan bohongan bukan tipuan ya benar-benar Allah pencipta langit dan bumi yang mengutus nabi kita Muhammad SAW sebagai basyira membawa kabar gembira nadhira membawa peringatan an ashabil engkau tidak akan ditanya apa, apa penghuni neraka jahanam karena tugas nabi hanya menyampaikan Allah juga berfirman ya di dalam surah al-baqarah surat yang sama di akhir juz kedua itu ya sebelum ayat kursi itu mungkin 250 252 ya Allah berfirman Tilka ayatullahi natsluha alaika bilhaq wa inna mursalin. Demikianlah ini adalah ayat-ayat Allah yang Allah berikan kepadamu dengan kebenaran. Jadi Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi, benar. Ini adalah firman Allah dengan kebenaran, membawa kebenaran sebagai peringatan buat manusia, sebagai kabar gembira, sebagai hidayah, juga sebagai obat bagi apa hati-hati yang sakit. Kemudian Allah berfirman wa innaka laminal mursalin dan engkau Muhammad adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Di awal surat Al-Fat juga Allah berfirman inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiraw wa nadhira. Ya. Dan sesungguhnya kami mengutusmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sebagai syahid dan kau akan menjadi saksi bagi manusia. Wa mubasysyiraw wa nadhira dan engkau juga sebagai pemberi kabar gembira dan engkau sebagai pemberi peringatan. Litu minubillahi wa rasulihi. Kata Allah agar mereka beriman kepada Allah. Syahadat la ilaha illallah. Mengesahkan Allah. Dan agar mereka beriman kepada Rasulnya. Muhammad SAW. Mengimaninya, membenarkan risalah yang datang dari apa yang datang darinya mentaati perintahnya menjauhi larangannya dan watu aziru watu wakiru dan menolongnya mengagungkannya watu sebihu hubukrotawasilah di akhir ayat surat al fat ini Allah berfirman Muhammadun Rasulullah Allazina ma'ahu asyiddahu al kufar Ruhama ubainahum Muhammad adalah utusan Allah Allah langsung me, me apa istilahnya itu membenarkan akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu dalam surat asy-syura ayat ke-52 ayat ke 53 Allah berfirman wa innaka latahdi ila siratim mustaqim ayat ke-52 dan sesungguhnya all, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar membimbing manusia memberikan uh, al-irsyad wal, uh, wal bayan ya penjelasan tentang agama Allah ini yang sudah Allah ridai yang Allah turunkan kepadamu menuju jalan Allah yang lurus. Dan ayat-ayat tentang ini banyak yaitu ayat-ayat tentang kebenaran akan uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis uh, yang sahih ya Nabi SAW pernah bersabda walazi nafsu Muhammadin biadi demi jiwa Muhammad di tangan Allah Subhanahu wa taala di tangannya ya. la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah tidak ada salah seorang yang telah mendengar tentangku dari umat ini Yahudiun wala Nasraniun baik dia Yahudi atau Nasrani artinya dia sudah mendengar tentang kerasulan Nabi Muhammad Kemudian summa yamutu. Kemudian orang itu meninggal. Walam yu'min billadhi ursil tubih. Tapi dia tidak beriman terhadap risalah yang ku bawa. Apa kata Nabi SAW? Ila kana min ashabin nar. Melainkan orang itu akan menjadi penghuni penghuni neraka. Diuretkan Imam Muslim dari sahabat Abu Abu Hurairah. Naam. Dan hadis-hadis yang seperti ini pun banyak. Yaitu akan kebenaran kenabian kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya maka eh, syahadat syahadat tain ini eh, tauhid la ilaha illallah mengesahkan Allah dan juga kenabian kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pokok dari pokok ajaran Islam ini tidak boleh diragukan dan wajib kita melaksanakan konsekuensi dari syahadat kita ini yaitu apa mengimaninya meyakininya jujur dalam mengakuinya ya tidak boleh ragu dan tidak boleh dusta tidak boleh persaksian syahadat kita syahadat dusta seperti syahadat orang munafik orang munafik yang di dalam surat al- munafikun itu di ayat pertama Allah berfirman ja'akal munafikuna apabila datang kepada Muhammad orang-orang munafik kalau nasyaduinna kalau Rasulullah mereka bersaksi kami bersaksi kata mereka engkau, engkau adalah Rasulullah Wallahu, wallahu ya wallahu apa wallahu ya'lamu inna kala rasulu Allah mengetahui engkau benar rasulnya wallahu yashadu innal munafikina lakadzibun kata Allah Allah menyaksikan bahwa orang munafik itu dusta persaksian mereka mereka hanya di aja mengakui Rasulullah itu utusan Allah tapi hatinya tidak mengimani kenabian kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke saking agungnya persaksian Kerasulan Nabi Muhammad SAW Allah mengambil persaksian ini Allah mengambil janji ikrar ini Kepada semua para nabi Jadi semua para nabi Apabila mereka mendengar dan tahu Akan datangnya Nabi Muhammad SAW Allah mengambil ikrar mereka Untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW Di dalam surat Al-Imran Ayat ke-81 Allah berfirman wa id akhadha Allahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minun nabiyyi wa la qala a aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin kata Allah ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada para nabi bahwasanya Allah ketika Allah menurunkan Alkitab dan hikmah kepada mereka apabila datang kepada kalian wahai para nabi seorang rasul yaitu Nabi Muhammad SAW. yang membenarkan apa yang kalian bawa yang menyempurnakan ajaran-ajaran Allah ya Alkitab-kitab sebelumnya kemudian kalian wajib apakah kalian akan apa kalian wajib mengimaninya dan menolongnya apa dan aku mengambil Perjanjian, persetujuan, mengikat pernyataan dari kalian. Maukah kalian apa mengambil perjanjian itu denganku? Mereka pun mengatakan, kalu akrona kami menyepakati ya Allah mengambil perjanjian ini. Artinya mereka semua para nabi akan beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Kemudian Allah berfirman, kalau fashhadu maka wahai kalian para nabi saksikan oleh kalian. Kalian sendiri yang bersaksi. Wa anama aku mina syahidin. Aku pun bersama kalian. Bersaksi akan kenabian, kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, orang Muslim ya, yang menyatakan syahadat, maka tidak ada lagi keraguan di dalam hati mereka, dan pasti ada kecintaan dan juga pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mencintainya, kemudian membenarkannya, mentaatinya, menolong sunnahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Kemudian nanti apa perjanjian atau persaksian ini, persaksian yang tidak ada kedustaan dan juga meyakini tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah sudah sempurnakan ajarannya, agamanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innahu sayakunu fi ummati salasuna Akan ada nanti dari Kolongan umatku ini, 30 orang pendusta. Kulluhum yad'umu annahu nabiyun. Semuanya mengaku mereka nabi. Kemudian nabi mengatakan, wahana fattamu nabiyyin. Aku adalah penutup para nabi. La nabi ya ba'di. Kata nabi SAW, tidak ada lagi nabi setelah aku. Yaitu setelah nabi Muhammad SAW. Ini persaksian kita. Ini keimanan kita. Dan kita pegang teguh sampai nanti kita meninggal semoga Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Sallam di haudnya nanti sebelum nanti kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala ya syahadatain ini Allah perintahkan kepada Rasulullah Sallam dan juga Nabi Sallam dakwanya syahadatain ini maka tidak ada kewajiban yang paling wajib ba'da bi'tatin nabi sallallahu alaihi setelah Allah utus Nabi Muhammad SAW melebihi kewajiban syahadatain ini. Bahkan dia merupakan awal kewajiban bagi seseorang yang ingin melaksanakan keislamannya dengan sempurna, dengan benar. ya Awal yang paling diwajibkan. Dan para ulama menyebutkan ini dalam kitab-kitab mereka. Yaitu apa sih yang pertama kali diwajibkan bagi kita seorang muslim itu. Yang paling pertama adalah syahadatain. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, Umir tu an uqatilan nas hatta yashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Baru setelah itu, wa yuqimus sholat wa yuktu zakah. Kemudian baru mereka mendirikan sholat, baru menunaikan zakat. Fa'idha fa'alu dhalika asamu min dima'ahum wa amwalahum. Bila mereka laksanakan ini, yaitu syahadatain, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka terjaga darah mereka, terjaga harta mereka illa bihaqqil Islam kecuali dengan hak hak Islam wa Allah dan perhitungan mereka kelak hanya Allah yang menghitung amalan mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusannya Muaz bin Jabal radhiyallahu taala ke Yaman, apa kata beliau innaka satati qauman min ahli kitab engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka merupakan ahli kitab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apa yang harus pertama kali didakwakan فَلْيَكُنْ أَوَّلُ تَدْعُوا إِلَهِمْ أَيَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ وَأَنَّ Maka hendaklah dakwah yang pertama yang harus engkau dakwakan kepada mereka yaitu syahadatain. Ya. Apabila mereka mentaatimu, baru disuruh sholat, memberi kabar karena Allah mewajibkan sholat, kemudian setelah itu zah, zakat, dan seterusnya. Artinya, Pertama kali, ya, bapak ibu yang dirahmati Allah, yang diwajibkan Allah kepada hambanya adalah syahadatain, dan ini berbeda dengan mereka-mereka ahli filsafat ya atau ahli kalam, di mana mereka mengatakan, ya, di antara apa, pemikiran ahli filsafat atau ahli kalam itu, mereka mengatakan yang pertama kali wajib bagi seorang muslim itu yang diwajibkan Allah kata mereka ay an -nazor, yaitu yang pertama harus berpikir harus memikirkan dulu ya harus ber, berpikir dulu dan ini telah di, dibantah oleh para ulama sunnah ya para uh, para ulama uh, salafus saleh ya, yang mengikuti manhaj mereka bahwa yang wajib pertama kali bagi mukallaf yang sudah apa mukallaf e, yaitu dia me, e, mengamalkan syahadatain atau memahami syahadatain ini ya. Kemudian kata para ulama man haqqaqo syahada la ilaha illallah tahaqaqo lahu tajridul ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengamalkan, mengaplikasikan, mempraktekkan syahadat la ilaha illallah, maka dia telah mempraktekkan makna ikhlas. Wa haqqaqa syahada Muhammadin Rasulullah, siapa yang mengamalkan syahadat Muhammad Rasulullah, maka dia telah tahakkaqa lahu tajridul mutaba'ah. Dia telah melaksanakan mutaba'ah, yaitu ittiba mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syahadatain ini merupakan yang pertama menuju kepada keikhlasan. Siapa yang melaksanakan syahadat la ilaha illallah artinya dia melaksanakan keikhlasan dalam semua ibadahnya, semua amalannya. Dan siapa yang melaksanakan mempraktekkan syahadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia melaksanakan sunnah Nabi, melaksanakan ittiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makanya syahadatain ini kata para ulama syai'ani mutalazimain. Dua apa dua satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama yang lainnya. Dan dia merupakan syarat diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata para ulama, infaqadal ikhlas lillah kana syirkan ria Siapa yang beribadah, tidak melaksanakan keikhlasannya, maka dia telah beribadah pasti, entah kesyirikan atau riak. Siapa yang beramal atau beribadah, tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka dia akan jatuh ke dalam ke kebitahan. Maka, apabila ada seseorang yang beribadah beramal, amalan Islam ini ikhlas karena Allah. Kemudian dia juga ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah amal yang diterima Allah dan itulah al-amal amalun min ahli sunnah, amalan ahlu, ahlu sunnah ya. Uh, dan dalil tentang ini banyak sekali. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan jika kamu mengakui mencintai Allah ikuti aku ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya apa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang paling ahsan amalnya kata Abu Ali uh, yaitu fud, apa, uh, Fudal apa Fudail bin Iyad ya rahimallahu taala mengatakan ahsanuhum amala itu maknanya adalah akhlasuhum wa aswabuhum yang paling ikhlas dan yang paling benar yang paling benar yang paling ikhlas maksudnya apa maka lillah amalan karena Allah yang paling benar maksudnya makana ala sunnah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. maka saat kita beramal amalan Islam yang diwajibkan Allah yang diridhoi Allah amalan ini kalau dilihat dari keikhlasan dan mutabaah Rasulullah SAW tadi ada empat bagian. Ada orang yang beramalnya ikhlas dan mutaba'ah. Dan ini amalan al sunnah. Dan ini amalan yang diterima Allah. Ada orang yang beramal ikhlas tapi tidak mutaba'ah. Maka ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Rasulullah SAW. Siapa yang beramal. Yang amalan itu tidak ada dalam urusan kami. Atau tidak kami contohkan. Tidak kami syariatkan. Maka amalan ini tertolak. Yang ketiga dia mengikuti sunnah Nabi tapi tidak ikhlas. Ini pun tertolak. Dan yang keempat, sudah dia amalannya tidak ikhlas. ya Syirik atau riak. Kemudian tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka amalan ini sudah tentu ya jauh dari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang lebih inilah makna mana syahadatain ya. Baik, kemudian kita lanjutkan Kemudian beliau mengatakan, uh, wa fi dakarohal bukhari dan disebutkan dalam riwayat Al-Imam Bukhari secara ta'lik, secara mu'allak, ya hadis mu'allak itu adalah hadis yang tidak disebutkan sanatnya. Dan Imam Bukhari rahimallahu ta'ala kitab hadis beliau itu kan as-sahih ya, kitab Sohi, kitab yang paling Sohi setelah Al-Quran. Tetapi kenapa ada hadis mu'alak yang tidak disebutkan sanatnya gitu. Hadis mu'alak ini termasuk hadis yang lemah ya. Maka kata para ulama sebabnya imah yang pertama karena sudah disebutkan sanatnya lengkap di hadis-hadis sebelumnya. Sehingga Imam Bukhari tidak perlu untuk mengulangi lagi sanat tersebut. Atau yang kedua sanat tersebut sahih menurut Imam Bukhari tetapi tidak kuat ya seperti persyaratan yang disyaratkan oleh Imam Imam Bukhari ya. Naam. Kemudian uh, beliau mengatakan bunyal islamu ala khamsin imanun bila wa rasuli wa dua qarabakiyatul hadis wa fi riwayatin li muslim ala khamsin ala an yuhidallah wa fi riwayatin lahu ala an yu'badallah wa yukfaru bimaduna wa bihadha yu'lam anna al iman billahi wa fi islam kama fil hadisil Kemudian kata beliau, dari hadis-hadis ini maka kita ketahui bahwa beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya itu termasuk dari bagian makna, makna Islam na'am. Ya, karena tidak mungkin orang yang Muslim itu tidak beriman sebagaimana tidak mungkin orang yang beriman itu tidak tidak Muslim. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa amma iqamus shalah adapun mendirikan salat Faqad waradat ahaditsun muta'addidatun tadullu ala anna man tarakaha faqad kharaja minal islam Sungguh telah banyak riwayat hadis-hadis ya yang menunjukkan barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah keluar dari agama Islam ya. dan inilah pendapat Imam Ahmad rahimallahu taala juga pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala juga nanti akan disebutkan ya banyak pendapat para ulama di sini seperti perkataan Al Imam Abdullah Ibn Syakik beliau mengatakan kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an fil a'mali tarkuhu kufrun shalah Para sahabat Nabi tidak memandang sesuatu amal yang apabila ditinggalkan kufur selain sholat anhu al dan ini dinukil oleh al imam al mundiri. Begitu juga ini pendapat Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Darda dan yang lainnya dari kalangan para sahabat. Ini juga pendapat Ishaq Rahawi, ya, wa Ibnu al Mubarak, wa Nakhai, wa Hakam ibn Utaibah, ya, wa Ayub wa Abu Dawud Tayalisi wa Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa ibnu Hazm wa dari para para ulama. Artinya e, secara mutlak Alimam ya, Ahmad rahimahullah taala membawa riwayat makna dari hadis ini secara zohirnya siapa yang meninggalkan sholat maka kufur dia keluar dari agama Islam walaupun dia meninggalkannya karena malas ya, walaupun sekali dia meninggalkan sholat Adapun jumhur ulama memaknai meninggalkan sholat ya di dalam hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dari Nabi saw. Nabi saw bersabda: "Bayna rojuli wa syirki wal wa kufri tarkus sholat. Perbedaan antara seseorang dengan kesyirikan atau kekufuran yaitu meninggalkan sholat Ma dibawa maknanya ay meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya." Dibawa bawah mana kepada kepada hal tersebut ya Waru ya mislu min hadis Buraidah wa Sauban wa Anas wa ghairihim. dan mereka meriwayatkan ini dari uh, hadis Buraidah dari Sauban dan yang lainnya Wa ya. kharaja Muhammad ibn Nasr al-Marwazi juga dikeluarkan oleh Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi dari hadis Ubadah bin Somit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la takru la tatruki sholata mutaammidan fa man tarakaha mutaammidan faqad kharaja minal millah yaitu janganlah engkau meninggalkan salat dengan sengaja barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja sungguh dia telah keluar dari dari agama Akan tetapi hadis ini ya disebutkan oleh pentahkik dalam kitab ini Hadis ini dikeluarkan oleh uh, al Alima Muhammad Al Marwazi ya. Beliau merupakan salah satu temannya Imam Ahmad ya, rahimahullah taala di dalam kitab beliau Ta'zimu Qadri Shalah. Hadis ini juga diriwayatkan Al Imam Al Lalikai dalam Usul Itiqad akan tetapi hadis ini lemah, isnaduhu dhaif. Ya. Hadis ini lemah sehingga jumhur ulama tidak menjadikan hadis ini sebagai sebagai dalil ya akan eh, kufurnya orang yang meninggalkan sholat karena sudah kita sebutkan ya bahwa para ulama al sunnah berbeda pendapat mereka tentang hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas di antara mereka ada yang mengatakan kufur ya, keluar dari agama Islam di antara mereka ada yang mengatakan tidak kufur tetapi dia jatuh ke dalam dosa Dosa besar ya. dan hadis-hadis yang akan disampaikan oleh imam nur Rajab rahimallahu ta'ala ini adalah hadis-hadis para ulama yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat itu keluar dari agah agama Islam. Ya. Di antara dalil mereka yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah Taubah ayat 11 fa tabu, fain tabu, wa, wa zakata fa dan mereka mendirikan solat dan mereka menunaikan zakat maka mereka adalah saudara kamu dalam agama. Mafu mukhalafanya maka pemahaman apa pemahaman mukhalafanya artinya kalau mereka tidak mendirikan solat atau tidak menunaikan zakat mereka bukan saudaramu dalam agama. Ya. Begitu juga di dalam surat uh, apa uh, al mudassir ya. Allah berfirman, "Qalu ma salakakum fi saqar?" Mereka ahli surga bertanya kepada ahli neraka, "Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar?" Mereka mengatakan, "Qalu lam nakum minal musallin." Dahulu kami tidak melaksanakan melaksanakan salat, ya. Kemudian, wa fi hadis Mu'adz di dalam hadis Mu'adz yaitu Mu'adz bin Jabbar radhiyallahu ta'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul Amri al Islam, pokok dari segala urusan itu adalah Islam. Wa amuduhu sholah dan tiangnya adalah sholat. Kemudian Ibnu Rajab Rahimullah telah mengatakan, Faja'ala sholat ka'amudil fustatil la yakumul fustatu wa la yathbutu illa bihi. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW menjadikan sholat merupakan seperti tiang dalam sebuah Fustat fustat itu khaymah yaitu tenda. Di mana tenda itu enggak akan tegak tanpa tiang dan tidak akan berdiri walau saqatal amud seandainya jatuh tiang penyangga tenda tersebut la la, la fustat maka akan jatuh juga e, kemah tersebut walam yasbut bidunihi dia tidak akan tegak tan tanpa tampaknya. Ini juga merupakan dalil yang dibawakan oleh para ulama yang berpendapat keluarnya seseorang dari Islam apabila meninggalkan sholat baik mengingkarinya atau me meninggalkan karena malasnya. Kalau Umar, yaitu Umar ibn khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la hadha fil islami liman sholat. Kata beliau, tidak ada bagian di dalam Islam siapa yang meninggalkan sholat. Ucapan ini ya, diucapkan Umar bin Al Khattab radhiyallahu di akhir hayatnya ketika beliau hendak apa sebelum menjelang wafatnya sakaratul mautnya ketika beliau di di apa dibunuh ya dalam sholatnya ya kemudian beliau dibawa ke rumahnya masih sempat dibawa ke rumahnya kemudian beliau pingsan kan nah setelah itu diingatkan sholat maka beliau mengatakan ajal iya ya sholat sholat beliau langsung ingat sholat kemudian beliau mengatakan la fil Islam kemudian berkata saat yaitu saat bin Abi Waqqas wa dan juga Ali ibn Abi Talib ya radhiyallahu ta'ala ma man siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah telah kufur berkata Abdullah ibn Shakik karena ashabu Rasulullah SAW la yarawna minal a'mali syai'an tarkuhu kufrun gairah sholah. Ini sudah kita sebutkan tadi ya. Berkata Ayub as-sikhtiyani tarkus sholati kufrun la yukhtalafu fihi. Yaitu meninggalkan salat kekufuran tidak ada perselisihan padanya. Kemudian wadhaba ila hadal qawl jama'atun minas salaf wal khalaf. Dan pendapat ini pendapat kebanyakan dari salaf dan juga khalaf dan dia juga merupakan pendapat Ibnu Mubarak ya Al Imam Ibnu Mubarak yaitu Abdullah Ibnu Mubarak salah satu aimatul fuqaha ya imamnya para fuqaha wa Ahmad yaitu Imam Ahmad wa Ishaq yaitu Ishaq Ibn Rohawi. wa haka Ishaq alaihi ijma' ahlil ilm wa qala Muhammad Ibn Nasr Al Marwazi dan berkata Al Imam Muhammad Al Marwazi ya, yaitu temannya Imam Ahmad tadi yang penulis kitab apa Ta'zimu Qadri Shalah huwa Qawlu jumhuri jumhur jumhuri ahli hadis ini pendapat kebanyakan ahli ahli hadis ya. Naam ya adapun jumhur para ulama dan nanti Al Imam Ibnu Rajab di akhir apa di akhir sebelum menjelaskan makna eh, apa tentang kenapa jihad tidak dimaksudkan ya di dalam rukun Islam ini Beliau menyetujui pendapat jumhur bahwasanya siapa yang meninggalkan sholat atau puasa atau zakat atau haji karena malas ya Tahau dan Aukaslan itu beliau lebih menguatkan pendapat jumhur tidak sampai kepada kekufuran ya para ulama yang berpendapat tidak sampai kufur ya dengan banyak hadis juga juga di dalam di dalam apa di dalam Al-Qur'an disebutkan ya karena kalimat taroka kalimat meninggalkan itu maknanya bisa makna meninggalkan secara zahirnya ya, tidak melaksanakannya juga bisa maknanya itu meninggalkan eh ya, mengingkari kewajibannya atau apa tidak meyakini ke kewajibannya ya. sebagaimana uh, ucapan Nabi Yusuf Alaihissalam ya di dalam di dalam surat Yusuf itu ya ayat ke-37 beliau mengatakan ini kaumin la wahum bil akhiratihum kafirun aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada dan mereka kepada hari akhir kufur. Maka kalimat meninggalkan dalam ayat ini maknanya adalah uh, juhud yaitu mengingkari, ya, mengkufuri. Sehingga dibawa, dibawa makna hadis yang tadi, yaitu al-ahdu uh, bain al al-kufri, ya. hadis yang lainnya, tarkus sola, ya. Famantaro kafakot kafaro, para ulama membawa kepada tark di sini meninggalkan di situ meninggali karena mengingkari kewajibannya dan kufur di sini kufrun dunah kufrin tidak sampai keluar dari dari agama ya. Adapun eh, sebagian ulama memperinci ya. seperti ulama-ulama uh, muasirin al ya ulama-ulama sekarang ya kontemporer sekarang memperinci apabila dia meninggalkan semua sholat semua sholat dia tinggalkan dia nggak sholat apa lima waktu nggak sholat jumat juga nggak sholat pokoknya meninggalkan semua sholat maka ini jelas kekufurannya ya, jadi diperinci tapi kalau dia meninggalkan sebagian sholat saja dia kadang sholat jumat atau dia kadang sholat id atau dia sholat maghrib doang misalkan maka ini tidak sampai kepada derajat kekufuran tetapi wajib bagi dia bertobat dan bagi para imam ya atau bagi pemimpin kaum muslimin ya untuk menangkap mereka menyuruh mereka bertobat dan untuk me menyuruh mereka sholat ya bahkan alimam syafi'i rahimahullah taala dan para ulama yang lainnya yang menyebutkan had hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat itu di dipenggal ya tapi itu tentu bagi bagi hakim yang memutuskannya atau yang menghukumnya nggak sembarangan orang ya tapi mungkin itu dulu yang kita sebutkan ya di sini Insyaallah nanti kita akan lanjut pada uh, pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh uh, Imam Ibn Rajab rahimallahu taala dalam kitab beliau ini ya. Beliau akan menyebutkan selanjutnya tentang uh, yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam ini ya. Beliau akan bawakan pendapat-pendapat para ulama. Nah Jadi mungkin ini yang bisa kita sampaikan. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم تفضل كان نبيل Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz, mohon pencerahan dan nasihatnya. Bila ada anggota keluarga dalam hal ini, misalnya ayah, dia tidak sholat, Ustaz. Dan menganggap uh, remeh. Tetapi dia mengakui bahwa sholat itu wajib. Namun sepanjang masa yang saya lihat, hanya beberapa kali saja kemudian terbersit dalam hati saya saya tidak mau menyolatkannya kalau dia meninggal apakah ini niat yang jelek Ustaz? atau bagaimana nasihat Ustaz atas situasi saya ini nah, jazakumullah khairan nah uh, wajib ya, dia mendoakan orang tua yang tersebut agar Allah memberikan hidayah dengan doa yang jujur ya doa yang tulus kepada Allah agar dia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Kemudian setelah itu wajib dia terus mendakwahi orang tuanya, terus mengingatkan, terus mengajak, terus memberitahu dengan cara-cara yang baik ya, dengan apa? E, dengan cara yang baik, dengan cara yang penuh hikmah untuk memberikan buku-buku ya tentang wajibnya salat dan bahayanya ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan salat. Ya banyak itu apa dalil-dalil eh, yang menyebutkan akan men bahayanya meninggalkan sholat, ya Juga ceramah -cerama, ya, dari masyih atau dari ustadz sampaikan saja ya, dengan cara yang baik. Kemudian setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah ya, kepada orang tua ayah yang bertanya dan juga kepada kita semua kepada keluarga kita agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada mereka untuk menegakkan salat, mendirikan salat. Naam, Allah taala alam. Iya, hey Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya wabarakatuh. baru mulai merutinkan salat sunnah. Tetapi Amin. kadang terlupa, Ustaz. Apakah kalau baru memulai dan terlupa, saya boleh mengkodok sholat rawatibnya itu, Ustadz? jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khair. E, di antara salat yang wajib di itu adalah salat wajib ya yang apabila kita lupa atau ketiduran dari melaksanakannya. Adapun salat rawatib maka e, dia merupakan salat sunnah ya yang dianjurkan yang tidak ada e, penjelasannya untuk di ya, kecuali e, seperti, kecuali beberapa sholat seperti sholat apa sholat witir itu sholat sunnah yang bisa diganti di saat duha atau sholat fajar itu ya yang bisa dilakukan setelah setelah subuh. Wallahu taala alam. Adapun yang lainnya wallahu taala alam. Ya Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan tentang salat juga Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika kita agak kesiangan, atau kurang memahami datangnya azan subuh, ustadz. Kita mendengarnya hanya melalui laptop atau handphone. Nah, ketika sholat witir, ternyata azan di laptop atau handphone itu berbunyi, "Apakah sholat witir kita itu dibatalkan atau diteruskan saja, ustad?" Karena saya pernah mendengar kalau sholat witir, kemudian dengar azan sholat witirnya harus dibatalkan karena udah masuk waktu subuh. Mohon penjelasan, Ustaz. Jazakumullah khairan. Jazakumullah. E, dalam permasalahan ini para ulama khilaf tentang seseorang yang melaksanakan witir di akhir-akhir waktu menjelang masuknya waktu fajar atau waktu subuh itu ya. Maka mereka memperinci apabila sudah masuk takbiratul ihram, ada yang mengatakan sudah masuk satu rakaat, ada yang mengatakan sudah selesai tasyahudnya ya maka wallahu taala alam ya apabila dia yakin itu masuk waktu subuh dan ternyata witirnya itu dia sudah masuk ya wallahu taala alam ya maksudnya dia sudah melaksanakan witir tinggal mengakhiri witirnya maka selesaikan witir tersebut wallahu ya, taala alam tapi kalau satu dia baru memulai lebih baik dia batalkan nعم ya, ustaz uh, satu lagi Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila saya punya teman, dia keluar masuk Islam sudah beberapa kali, Ustadz. Tetapi akhirnya dia memeluk Islam. Kalau tidak salah, hitung sampai tiga atau empat kali, dan keempat kalinya ini dia istiqomah. Apakah saya boleh bilang sesuatu? Karena saya pernah mendengar, harus dicek dulu apakah dia masih diterima atau enggak dalam Islam karena dia sahabat nah, saya, Ustaz. Mohon asihnya wajazakumullah. Kalau dia istiqomah, dan kita lihat jujur keislamannya dan benar-benar dia melaksanakan Islam. Maka terus ya, terus apa namanya? Eh, bermuamalah dengannya dengan muamalah hukum Islam ya. Tapi kalau kita tahu dia hanya bermain-main saja ya, maka ini dia mempermainkan agama Islam ya, tentu berat hukumannya. Tapi kalau di istiqomah, dia baik di akhir itu dia tobat suha, wallahu taala alam ya, maka uh, mudah-mudahan Allah wafatkan dia dalam keadaan muslim wallahu taala alam. Iya, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Bergantian dengan Uti Yuniarti. Nah, uh, ini Assalamualaikum baterai. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya izin bertanya Pak Ustaz. Uh, saya itu pernah, pernah saya salah saya sendiri juga pasal. Jadi saya pen, uh, punya jemaah teman saya nah itu kan saya itu pernah jadi guru TPA ya pasat. Jadi pas saya ada pengajian kan saya itu menggunakan celah masih menggunakan celana panjang dan uh, di atasnya masih pakai kameja ya pasat. Nah, itu kadang-kadang uh, karena saya saya tidak tahu ya pasat harus memakai Uh, gamis. nah saya tuh pernah uh, pernah dijauhkan pas dalam setahun oleh kawan-kawan saya itu karena mereka uh, memakai uh, gamis dan kerudung yang sudah syar'i. itu saya pernah dijauhkan nah pasat, itu banyak pasal misalnya uh, saya pernah melihat sendiri pasal jadi mereka yang sudah memakai cadar, nah sedangkan ada jamaah yang memakai celana panjang dan masih kerudungnya masih agak pendek itu pas itu suka menjauhkan nah itu bagaimana pas dengan islamannya yang kedua saya ingin bertanya pas kan banyak, banyak sekarang tuh banyak ya pasat yang eh, dahulunya mereka islamnya secara kafah nah tiba-tiba dia tuh nggak tahu bagaimana ap apakah hatinya dia tidak percaya dengan allah apa bagaimana nah itu banyak pasat jadi misalkan kita dahulunya uh, memakai hijab sar'i, terus sudah memakai cadar, tiba-tiba dia uh, nggak berteman atau bagaimana? Tiba-tiba dia uh, pindah agama itu bagaimana pasajjakon? Nah, wajaza nah, uh, itulah dia kita semakin yakin ya bahwa hidayah itu di tangan Allah. Makanya jangan pernah kita Merasa sombong, apa merasa tenang, merasa apa? Merasa kita akan terus mendapatkan ini Kita enggak tahu ya, Allah yang Maha Mengetahui. Karena itu, kita diperintahkan untuk berusaha berdoa kepada Allah agar senantiasa di atas jalan yang lurus ini. Ya, mukalibal kulub, tabit kolbi, ala dini itu adalah doa yang sering Nabi SAW baca khususnya dalam sujud ya memperbanyak doa itu atau doa orang-orang yang ulul albab orang yang cerdas la bana terus kita berteman dengan orang, -orang yang baik ya. terus kita menuntut ilmu terus kita menjaga lingkungan yang baik agar kita dijauhkan dari syubhat-syubhat syahwat-syahwat sehingga kita berpaling dari dari agama Allah ini na'udzubillah min dalik, ya dan hanya Allah yang maha mengetahui isi hati seseorang ya hanya Allah yang mengetahui isi hati seseorang Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan wa inna ahadakum layak malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bayna ubaynaha ila dira' fa yasbiku alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli al nar fa yadkuluha Salah seorang kalian ada yang mengamalkan amalan ahli surga sehingga jarak dia dengan surga kecuali sangat dekat ya kecuali sastra. Tiba-tiba takdir mendahuluinya dia pun beramal amalan neraka dia pun masuk neraka dan sebaliknya ya seseorang yang apa layak melalui amali ahli nar dia melaksanakan banyak dosa hatta yakunu bainu bainaha ila dira jarak dia dengan neraka sedikit lagi lagi ahli ternyata uh, takdir Allah mendahulinya ya keikhlasan dia kemudian kebaikan hatinya ya, dan juga karunia dari Allah Allah berikan dia hidayah di akhir hidupnya dia bertobat dan dia masuk masuk surga jadi semuanya di tangan Allah kita nggak tahu kita hanya diperintahkan untuk terus istiqomah dan terus memohon ampun kepada Allah jujur dan merendahkan diri kita di hadapan Allah ya. Kemudian menjauhi lingkungan-lingkungan yang buruk agar tidak terpengaruh dengan yang buruk tersebut. Wallahu taala alam, uh, mungkin ini dulu ya, ya. ya. Karena baterai saya tinggal 2% nih, kayaknya udah mau habis juga. Uh, mohon maaf ya yang lainnya yang belum bisa terjawab, kami akhiri sampai di sini mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan Kepada hanya milik Allah subhanahu wassalamualaikum wa 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 warahmatullahi wabarakatuh